Oke bos, salam jumpa. Kembali lagi di channel kami Orang Biasa. Kali ini kami akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengisi layar kosong kiri kanan pada edit video kita di dalam aplikasi KineMaster. Bagaimana caranya bosku? Ikutin kita. Oke bos, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita buka aplikasi KineMasternya. Ya, sudah terbuka. Kita bikin project baru. Kita ambil di proyek kosong. Nah, biasanya ketika kita ingin mengedit suatu video, biasanya kita ambil di videonya di perambahan media. Saya contohkan video hasil tangkap layarnya sudah saya bikin tadi, bos. Ya, seperti ini. Ya bos, jadi ketika kita memasukkan video hasil tangkap layar atau video yang berorientasi potret, maka hasilnya akan seperti ini. Dia memanjang dan layar kiri kanannya kosong. Nah, bagaimana cara mengatasi atau menutup layar kiri kanan ini bos? Sebenarnya sangat mudah, sangat simpel. Ini hanya kesalahan urutan kita mengedit video tersebut. Nah, jadi kita hapus dulu video ini. Ya, pertama-tama yang kita harus lakukan, kita masukkan terlebih dahulu gambar yang akan menjadi penutup layar kiri kanan yang kosong itu, bos. Kita ambil di perambahan media. Kita ambil gambar yang kita inginkan. Gambar apa terserah, kita coba gambar ini, gambar sebuah pemandangan. Ya, gambarnya sudah masuk. Kemudian ketika kita masukkan gambar, biasanya gambarnya bergerak-gerak seperti ini ya bos. Cara mengatasinya, kita klik medianya, kita klik ikon potong, kemudian kita klik ikon sama dengan. Oke, selesai. Setelah itu bos, barulah kita memasukkan video yang ingin kita edit. Tapi kita jangan mengambil di penambahan medianya. Kita ambil di lapisan. Terus kita ambil di ikon media, baru kita masukkan videonya. Ya, seperti ini. Ya. Ini bos, videonya sudah masuk. Tinggal kita atur besar kecilnya video yang kita masukkan tadi, bos. Ya, begini bos, cukup simpel. Kita coba, kita putar. Ya, jadinya seperti ini. Jadi kalau layar kiri kanan pada video edit kita itu tidak kosong seperti ini, akan terlihat lebih menarik bos, daripada kosong, hitam polos seperti di awal tadi. Begitu saja bos. Kami sudahi tutorial kami untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Kalau memang video kami ini bermanfaat, kami persilakan kepada bos-bosku untuk mensubscribe channel kami, dan terima kasih.